Oke, halo semuanya, barusan saya workout di video saya, teman-teman. Di video ini saya akan mencoba sebuah eksperimen di Minecraft, teman-teman. Jadi ini eksperimen mungkin sudah pernah dilakukan banyak youtuber di luar sana, teman-teman. Tapi karena saya belum pernah nyoba secara langsung dan saya penasaran kayak apa eksperimennya, teman-teman. Jadi ini kita akan mencoba eksperimen creeper ya, teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, teman-teman, creeper itu identik dengan TNT karena katanya, saya juga nggak tahu apakah ini informasi benar atau salah. Katanya itu creeper tuh mengandung TNT di dalam tubuhnya, yaitu masuk akal sih, saya percaya sih. Kenapa? Karena creeper tuh kalau di survival, teman-teman, dia mendekati seorang player, maka dia akan meledak, teman-teman. Dan itu aja item yang bisa meledak di Minecraft itu salah satunya adalah TNT ya, teman-teman. Saya nggak tahu juga apakah ada item lain yang bisa meledak selain TNT, tapi pokoknya TNT ini bisa meledak, teman-teman. Jadi hari ini saya akan melakukan eksperimen apa, teman-teman? Jadi saya akan melakukan eksperimen creeper melawan TNT, teman-teman. Jadi kalian pasti sudah sering lihat di YouTube ya, teman-teman. Memang banyak yang pernah lakuin. Saya hari ini mau cobain dan saya mau lihat kayak apa ya, teman-teman. Jadi kita akan bikin base-nya dulu, teman-teman. Oh, teman-teman, jadi sebelum kita mencoba eksperimen ini, teman-teman, kalian pastikan untuk sudah like video ini, teman-teman. Dan buat kalian yang baru, silahkan subscribe atau berlangganan, karena subscribe atau berlangganan itu gratis ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya, share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih banyak kalau kalian sudah melakukan semua itu, teman-teman. Oh, teman-teman, jadi langsung aja kita bikin arena untuk creepernya. Jadi kita akan bikin dari obsidian. Kenapa dari obsidian? Karena kalau nggak dari obsidian, teman-teman, nanti hancur, coy. Jadi kita akan bikinnya itu dari obsidian. Mungkin kita akan bikinnya itu kotak gini aja, teman-teman, supaya lebih rata gitu ya. Oke, kita akan bikin seperti ini dulu, teman-teman. Creepernya kita bikin nggak bisa keluar dulu ya, kayak gini aja kayaknya udah cukup. Kalau kita butuh redstone, teman-teman, kita akan taruh redstone-nya di sini dulu. Ya, redstone-nya di situ, dan kita akan creeper. Salah ketik. Creeper ya, teman-teman. Kita akan spawn creeper dan kita butuh TNT. Oke. Oh, teman-teman, jadi kita akan eksperimen dulu dengan 10 creeper ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita eksperimen dari 10, kita langsung taruh TNT-nya dan kita lihat, teman-teman. Oke. Ya, kok nggak turun, coy? Oh, tapi tetap mati loh, teman-teman. Bayangkannya, tetap mati loh. Jadi gunpowder loh semuanya. 9 yang jadi gunpowder, 1 nggak jadi gunpowder ya. Oh, TNT ternyata sekarang kalau... Tunggu, saya mau coba. Ini apakah kalau TNT nyala itu sekarang udah nggak bisa jatuh sih? Bisa? Tadi nggak bisa? Ini bisa kok, tadi nggak bisa. Yaudah lah ya, kita coba lagi. Tadi 10 mati semua ya, teman-teman. Kita coba 100 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Capek, teman-teman. Nah, kita coba 50 dulu ya, teman-teman. Tadi udah 20 ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oke, ternyata creepernya bisa mati-mati juga ya, teman-teman. Nggak saya apa-apain bisa mati ya. Mungkin nggak bisa nafas ya, terlalu sempit. 8, 9. Oh iya, setiap kali saya naruh selalu mati loh, teman-teman. Tempatnya kurang luas ya. Oke, kita coba dulu nih. 30 ya, teman-teman. 30 creeper melawan 1 TNT. Kita coba ya. Oh, ternyata tempatnya... Oke, kekecilan, teman-teman. Oke, tapi ini mati semua kah? Mati semua loh, bayangkan ya, guys. Mati semua jadikan powder loh. Bayangkan. Oke, kita akan perluas tempatnya dulu. Kita akan perluas tempatnya supaya creepernya nggak sesak. Nggak sesak ya. Duh, creeper bisa sesak juga ternyata. Oke, kita seperti ini. Oke, guys, ini mungkin udah cukup ya, kayak gini. Kita taruh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, maksaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bisa kayak gitu, guys, bayangkan ya. Oke, jadi ini 50 creeper, guys, akan melawan 1 TNT ya. Titik TNT-nya kita taruh sini dan 3, 2, 1, BOOM! Ya, nggak bisa, guys. Mati semua dong.
meskipun TNT-nya nggak ke bawah tetap mati semua guys. Dan ini ada 47 gunpowder ya guys, bayangkan. Kita akan eksperimen terakhir kita guys, kita akan coba 100 creeper melawan 1 TNT ya. Ini akan menjadi eksperimen terakhir ya di video ini. Oke, kita akan masukkan 100 creeper dulu guys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, ya itu enggak baca 4 ya, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 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
gitu weh, jadi apaan gitu weh, bisa kayak gitu guys, bayangan ini jadi oke, kenapa saling merupakan satu sama lain, kita kayaknya harus cepet guys ya, 3, 4, 5, 6 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke, ini 100 guys. Oke, ini 100 creeper, kita langsung aja guys. Kita langsung. Oke, enggak bisa. Bodoh amat, kita minggir. Boom. Mati semua guys. Ternyata sekuat-kuatnya creeper, padahal 100 tuh berarti bisa dibilang 100 TNT loh guys. 100 creeper tuh 100 TNT. Ternyata kalah melawan 1 TNT guys. Bayangkan ya. Habis loh guys, jadi gunpowder semua loh, bayangkan ya. Oke, jadi itu dia eksperimen saya kali ini guys, eksperimen creeper melawan TNT, dimana di dalam creeper tuh katanya ya ada TNT, ya, saya percaya sih itu ya. So, jadi kalau kalian suka jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini guys, dan bagi kalian yang baru silahkan subscribe atau berlangganan, karena subscribe atau berlangganan itu gratis guys, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi waktu saya upload, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian guys, dan ya itu dia guys, sampai jumpa di video-video berikutnya, goodbye.